Oke, sekarang mau turun. Ini ada penghuni yang turun lewat tangga. Oke. Kita pulang, bukan pulang, keluar dari kompleks ini lewat rem. Nah, ini derajatnya itu sangat rendah, jadi nyaman dan aman. Bedok termasuk kawasan tua, sehingga tadi saya coba pakai pedestrian tuh mungkin dulu belum terlalu berpikir tentang lebar pedestrian. Jadi sepanjang jalan tadi itu cuman 120. Jadi ketika ada orang bersebarangan bawa anjing, bawa explorer, itu butuh tempat untuk minggir dulu. Tetapi walaupun 120 cm panamnya lebarnya ya seperti ini. Ini kira-kira 120 cm. Ya. Memang kalau ada orang pakai kursi roda yang sama harus berhenti dulu di bordes. Tapi it's okay. Walaupun cuman belum terdesain lebih baik, tapi ini juga sudah sangat oke. Railingnya kanan kiri harus ada stainless steel, bukan besi karena besi berkarat atau plastik rusak. Nah, kita semakin turun. Oke. Sudah sampai yang putaran terakhir untuk sampai ke PO jalanan. Tingginya berapa kali ya? Saya nggak tahu kira-kira berapa meter di Bukit Bedok mungkin ya. Ya. Oke, sudah sampai PO jalanan. Jadi kita keluar dari rem ini dipasang untuk sepeda mungkin ya, sepeda tidak boleh barangkali, saya nggak tahu. Oke sekali, banget, luar biasa. Ya. Lucky Hit Estate.